7 Lomba 17 Agustus Online yang unik di tengah pandemi. Tahun ini tepatnya pada tanggal 17 Agustus, Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Berbeda dari tahun sebelumnya, karena pandemi ini kita tidak bisa menyelenggarakan Lomba Agustusan. Nah, solusinya adalah dengan Lomba 17 Agustus Online. Momen 17 Agustus biasanya dirayakan dengan berbagai perlombaan mulai dari tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk, dan sebagainya. Nah, bagaimana jika Lomba 17 Agustus online? Apakah bisa? Jawabannya, ya, bisa! Lomba 17 Agustus juga bisa dilakukan secara online loh, sehingga tak perlu bertatap muka dan berkerumun agar penyebaran virus corona tidak terjadi. Apalagi kini sudah banyak media sosial yang bisa digunakan sebagai sarana perlombaan. Berikut berbagai referensi Lomba 17 Agustus online yang bisa kalian lakukan. Pertama, Lomba Foto Hari Kemerdekaan. Lomba foto bisa dilakukan hingga skala nasional. Baik foto selfie maupun lomba seni fotografi juga bisa dilakukan. Peserta bisa mengunggah foto dengan tema yang ditentukan panitia. Penentuan pemenang bisa berdasarkan dewan juri maupun likes yang diperoleh. Kedua, Lomba Nyanyi 17 Agustus. Lomba 17 Agustus online berikutnya adalah Lomba Nyanyi. Perlombaan ini bisa memanfaatkan platform YouTube maupun Instagram. Peserta nantinya bisa mengunggah video bernyanyi sesuai ketentuan panitia. Ketiga, Lomba Puisi Kemerdekaan. Peserta diminta untuk membuat puisi bertema kemerdekaan lalu bisa mengunggahnya ke media sosial atau bisa juga dikirimkan kepada panitia lewat email maupun media lain. Puisi tersebut lantas dinilai substansi dan maknanya. Keempat, Lomba Video Kreatif Hari Kemerdekaan. Mirip dengan lomba nyanyi online, tapi bedanya peserta diminta membuat video. Saat ini sudah banyak platform yang berbasis video seperti TikTok, Instagram, maupun YouTube. Tidak ada salahnya loh mengadakan Lomba 17 Agustus online dengan membuat video kreatif tentang cara untuk memaknai Hari Kemerdekaan. Kelima, Lomba Makeup Bertema HUT RI. Peserta bisa merekam step-by-step makeup bertema kemerdekaan. Lomba ini juga bisa dipadukan dengan lomba video kreatif. Jadi, tidak hanya menilai hasil makeupnya, tetapi dari segi kualitas videonya juga. Keenam, Lomba Hias Rumah. Lomba tersebut bisa dilakukan di tingkat RT maupun dusun. Rumah yang ingin ikut lomba bisa mendaftarkan terlebih dahulu. Peserta lantas mengirimkan foto kepada panitia. Pihak panitia juga menunjuk dewan juri untuk berkeliling menilai dekorasi rumah untuk menyambut HUT RI. Ketujuh, Lomba Kebersihan Lingkungan. Kegiatan ini juga bisa dilakukan di tingkat RT hingga desa. Buatlah video profil yang menunjukkan kebersihan lingkungan yang ditinggali. Tidak hanya berfungsi sebagai perlombaan, kegiatan ini juga menyadarkan masyarakat agar lebih peduli pada kebersihan lingkungan. Sekian ide Lomba 17 Agustus online yang bisa kalian lakukan. Selamat mencoba dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-76!